ngapain lu berisik? Dam, nanti siang makan yuk. Nggak bisa gue. Ya udah. Iya, sorry mas. Dam, gue makan duluan ya. Iya mas. Yang? Iya sayang, masuk aja, nggak dikunci kok. Yang? Iya, masuk aja. Gimana? Apanya yang masih sakit? Wah, aku masih pusing nih, badanku juga agak demam. Ya udah, makan dulu aja ya. Tadi aku di jalan beli bubur. Jadi kamu makan dulu. Aku suapin ya. Boleh. Makasih ya. Thank you.
Udah mandi. Telepon Ayang. Halo, sayang lagi apa? Lagi duduk aja nih, habis cuci muka. Jorok gak mandi. Ya mau gimana? Orang lagi sakit. Iya, orang bercanda doang. Terus udah makan lagi belum? Belum nih, sayang. Kok belum? Mau dipesenin? Aku gak bisa kesana. Soalnya mau ngerjain video yang belum kelar. Mau dipesenin gak? Gak usah deh, nanti aku pesan sendiri aja. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa sayang. Ya udah kalau gitu buruan makan lagi ya, terus obatnya diminum lagi. Aku ngelanjutin kerjaan dulu ya. Iya sayang, ya udah semangat ya, love you. Iya, makasih, love you tuh. Kok di mana ya? Ah, ini. Anjir, jam 11. Mumpung libur, ajak dia jalan lah.
Halo, sayang. Halo. Sayang, aku udah di depan. Ya udah, tunggu ya. Oke. Kamu udah sehat kan? Udah dong. Yuk. Kita jalan dulu biar makin seger. Asyik. Yuk. Udah siap? Siap. Oke. Yuhu. Sayang, aku udah cocok belum sih? Hah? Aku udah cocok belum kalau naik motor pakai jaket jeans gini? Cocok apanya? Cocok jadi Dilan. Dilannya kamu. Ih. Lah, iya kan? Tapi bedanya kalau Dilan kan sanggup menahan rindu. Kalau aku nggak bisa. Bisa aja. Efek afektif. Terus? Sama. Bentar, Sen. Angkat telepon gue. Halo, Mas. Halo, Dam. Iya. Lu lagi di mana nih, Dam? Waduh, lagi di luar lagi, Mas. Gimana nih? Oh, gitu. By the way, gimana video yang kemarin? Udah selesai belum? Belum lagi, tapi udah hampir selesai sih, Mas. Gimana nih? Waduh, kok butuh makasihnya malam ini nih? Gimana? Bisa nggak lu? Malam ini ya? Iya, malam ini. Kira-kira bisa nggak? Ya udah deh. Malam ini ya, insya Allah gue selesain deh. Oke deh. Oke. Gue tunggu. Siap. Ya. Sorry, Mas. Oke, Dam. Sayang, pulang yuk. Thank you.
Ngapain lu, brengsek? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Ayo jalan. Kamu tahu. Kamu duduk duluan aja, nanti biar aku yang pesennya. Sayang, kamu kenapa sih? Terus itu kenapa? Bisa sampai lebam gitu? Kamu gak mau jujur sama aku? Maksud kamu? Kamu gak mau jujur semalam kemana? Semalam ngapain? Kan aku udah bilang, kalau semalam aku ketiduran, terus ini apa? Ini mobil siapa? Ya dibilang aku ketiduran. Aku nggak tahu kalau Giri ke rumah. Kamu tuh ya? Ya, ini sih selamat sore mas kan. Pesanannya minumannya ya. Thank you mas. Ya, terima kasih ya. Aku jagain kamu baik-baik. Kamu malah ngerusak diri kamu sendiri. Mau sampai kapan sih? Mau tahu ini kenapa? Semalam aku nyariin kamu kemana-mana. Aku khawatir sama kamu. Tapi pas aku datang ke tempat kamu, ada Giri di sana. Seneng kamu ngelakuin itu. Seneng kamu kalau harus ngeliat aku berantem sampai begini. Gak gitu, sayang. Aku capek, Dea. Kamu gak ada berubahnya. Capek aku. Adam.
dengerin penjelasan aku dulu. Adam. Dengerin aku dulu. Adam. Apalagi sih, Dea? Aku bisa jelasin semuanya. Udah cukup, aku gak mau denger apa-apa lagi. Aku capek. Kamu gak ada berubahnya sama sekali. Mending kita udahan aja deh. Capek. Dam, secepat itu kamu udahin hubungan kita yang udah berjalan lama. Buat apa aku perjuangin hubungan sama kamu kalau di hati kamu ada orang lain? Tanya hatimu. Sajalah aku.